habis sholat subuh jam 5 sudah keluar, tapi ada pelanggan itu pas depan gerbang harus dulu keluar di situ 40 porsi. Oh, seperti ya, tiap hari gitu. Iya. Jadi nah, mantap. Karena okay. Diambil, mau dia jual lagi. Oh, dia jual lagi. Oh. Ya, jadi ya. Bisa dijual lagi, ada ya. Resellernya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi sahabat street food yang ada di Kota Makassar. Jadi pagi ini saya lagi keliling lagi cari sarapan dan saat ini berada di Jalan Tamalate 1, guys. Ini di samping lapangan Emis Island. Pagi-pagi banyak penjual dan saya penasaran sama penjual yang satu ini. Namanya Palu Kalua ikan spesial 97. Ada nasi kuning Turki. Nah, ini jarang-jarang ada nasi kuning Turki di Makassar, guys. Jadi ini di pinggir lapangan. Kalau malam biasa penjual sari laut, kalau pagi ya penjual-penjual seperti ini, guys. Nasi kuning, ada bubur, kue-kue. Patokannya ini di depan Alfamart. Nih. Kita langsung aja ke sana, kita nyobain nasi kuning Turki. Wah, mantap. Ini tempatnya. Yang ada mobil putih di warung Mas Tova Surabaya lokasinya. Yuk langsung aja kita kesana, kita nyobain. Ikuti terus videonya sampai selesai, guys. Jadi ini dia, guys, nasi kuning Turki. Iya. Ya. Ini spesial nih, baru pertama kali ada nasi kuning Turki. Kita lihat apa bedanya sama nasi kuning iya, biasa itu. Apa ini, Pak? Ada kentangnya. Iya. Terus daging rendang. Ada rendang, kentang. Wah, mantap. Ada telur crispy. Wah, mantap. Ada iya. Telur crispy juga. Ada ikan terinya. Oh, ada ikan teri juga. Sambelnya. Sambel. Ini, guys. Habis. Ada palikponya. Namanya ayam goreng ini apa? Ayam goreng lengkuas. Ayam goreng lengkuas pakai daging juga. Ini daging rendang. Daging. Seporsi berapa? Satu porsi murah 18. Lah hanya 18.000 iya. Guys, mantap. Kita pakai semua perkadel ada. Lengkap ini pagi-pagi ya. Kentang. Perkadel kentang, daging, telur, iya. Ada ayam lengkuas, iya. Ikan teri. Dan kita. Sambelnya yang mantap ini. Sambelnya wah mantap. Lebihin sambelnya, saya suka sambel. Ya, kasih ini dulu. Oh iya iya. Oh, tapi ini pesanannya orang, guys. Sorry, jadi kita tunggu aja. Jadi yang spesial ini pakai ini. Sambalnya mantap juara. Telur, ini beda, bukan telur rebus. Telur crispy. Ada, apa ini, serundeng. Orek tahu. Jadi sudah mau habis. Sudah mau habis. Kau kan masih pagi nih. Iya. Woi cepat. Pagi yang bungkus tadi. Oh. Jadi bapak lihat perkedel kentang. Oh ya, perkedel kentang jadi. Terus crispy. Woi. Ini abon serundeng. Abon serundengnya ini beda nih, guys, mantap. Terus ini goreng-gorengnya tempe sama. Goreng ya. Terus ikan terinya. Tahunya ada tahu, woi minya mie goreng pakai mie lagi, guys, pakai telur rebus lagi. Padahal ini masih baru jam 7 sudah mau habis. Ini ayam goreng lengkuas, bukan ini ya, bukan paleko. Kalau paleko itu pedis. Oh, ini beda. Iya, beda namanya ayam goreng lengkuas. Digoreng dulu, digoreng baru dimasak lengkuas. Iya. Ini daging rendangnya. Ada rendang juga. Iya. Nih, jadi kita nyobain ini. Ya, ini sambalnya. Wow, jangan salah. Pakai bawang goreng. Dikasih bawang goreng lagi. Iya. Dan ini seporsi gini hanya 18.000, guys. Langsung aja kita cobain. Oke deh, silakan Pak. Oke, guys, sekarang langsung aja kita cobain nasi kuning Turkinya. Ini pertama kali saya cobain di Makassar. Let's go. Kita makan.
Jadi karena saya nge-vlog sendiri, kita lihat makanannya aja guys. Nih, seperti ini. Oke, mantap. Mukanya nggak terlalu kelihatan. Nasi kuning Turki. Kita cobain dari mana ini. Langsung nasinya. Bismillah. Ini ada telur crispy. Sambalnya mantap, pedas. Dan ini ayam lengkuasnya, ayam goreng lengkuas. Mantap. Ada daging. Jadi ini masih pagi, katanya sudah mau habis. Karena biasanya itu dipesan, orang bungkus itu banyak. Karena memang ini enak, mantap, ada teri, ada mie, pokoknya lengkap. Jarang-jarang di Makassar ada beginian. Ini nanti ada kentang juga. Guys, jadi mirip lah kayak nasi kuning biasanya yang ada di Makassar, tapi ini kalau saya lihat komplit, lengkap isiannya atau lauknya, daging, ayam, telur, kentang, orek, ikan teri, mie goreng. Nih, telur, daging. Selesai. Mantap nasi kuningnya. Ini recommended buat kalian yang cari sarapan pagi di Makassar, hanya di samping lapangan Emis Island guys. Oke, jadi sarapan kali ini lain dari yang lain. Biasa nasi kuning pinggir jalan di Makassar itu banyak banget, tapi ini satu-satunya namanya nasi kuning Turki. Seperti itu tadi penampilannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share. Kalau kalian suka, jangan lupa singgah di sini. Langsung aja kita bayar. San bungkus? Iya, rambutannya 30. 30? Wih, nih. Jadi, masih pagi sudah mau habis. Alhamdulillah. Biasa mulai jam berapa buka? Setengah tujuh pagi sudah buka. Habis sholat subuh jam 5 sudah keluar, tapi ada pelanggan itu pas depan gerbang harus dulu keluar ke situ 40 porsi. Sepertinya tiap hari gitu. Iya. Jadi mantap. Oke. Okay. Ambil, mau dia jual lagi. Oh, dia jual lagi. Oh. Jadi bisa dijual lagi, ada resellernya guys.
Nih jadi kalau kalian mau cobain pagi-pagi banget sudah harus kesini di mobil putih ini guys. Di depan ini tulisan warna kuning besar banget kelihatan di pinggir jalan. Oke, jadi sekarang saya yang bayar berapa? 18.000. Sama air? Gratis air. Oh, air gratis. Iya. Oke. Okay. Terima kasih. Saja, Pak. Iya. Oke, segitu dulu videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.